bersahabat dengan alam mengajar manusia lebih tenang selain mengisi waktu lapang dengan aktiviti sihat. Pendakian kini popular sebagai wadah untuk rakyat Malaysia meluangkan masa bersama keluarga atau kenalan khususnya pada waktu hujung minggu atau cuti umum. Wartawan kami Audi Mohd Nur turun padang mendaki Bukit Tunggul Jenderal Bungkil untuk meninjau aktiviti ini. Silakan. Seawal 7 pagi, kawasan parkir dan kaki bukit ini mula dipenuhi para pendaki. Dengan jarak sejauh 2.8 km, hampir sejam diperlukan untuk menuju ke puncak. Pendakian ke bukit ini sangat sesuai untuk seisi keluarga kerana laluannya tidak terlalu sukar. Aktiviti sukan lasak lain termasuk berkemah, berbasikal dan motocross juga sesuai dilakukannya di sini. Tidak sukar namun mendaki di sini memberi hasil lumayan kerana pemandangan indah matahari terbit beserta keindahan semula jadinya. Sebenarnya dia ada dua purpose lah. Satu, menikmati keindahan alam yang hijau ni dengan udaranya yang segar. Dan juga dapat menyihatkan badan lah. Saya bawa anak-anak saya pergi hiking ni sebab untuk ketahanan mental dia, fizikal dia, tubuh badan boleh sihat dan untuk enjoy. Bersama-sama dengan keluarga so untuk menyihatkan badan dan minda lah masa pandemik ni lah. Bawa ni bukan untuk apa saja, untuk uji kekuatan endurance disebabkan sempena maulid rasul ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita, saya dan pasangan ini kali kedua saya cuba mendaki. Tengok keadaannya badan, fizikal dan masa yang ada ni, alhamdulillah selamat. Pelbagai aktiviti yang menarik boleh dibuat ketika cuti umum, terutamanya pada hari ini iaitu sambutan Maulidur Rasul. Bawa keluarga beriadah tak kira di mana saja anda berada. Yang penting keselamatan perlu dijaga dan juga perlu jaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Audi Mohd Nur untuk berita RTM.